bertanya lagi Ibu. Ya, silakan sudah pegang mic-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Suradi dari Majelis Taklim Bait Al Hasan, Ciledug Tol, Seruak Ciputat. Ciputat, silakan. Mau tanya deh, Mama. Tapi di luar tema. Iya, silakan boleh. Seseorang apabila meninggal dunia kan yang kebetulan mempunyai hutang kepada tetangga dan temannya. Iya. Tapi ahli warisnya itu tidak. Bu, lebih dekat mic-nya, Bu. Tapi ahli warisnya itu belum melunasi semuanya berhubung karena ekonomi ya, Ma. Kemudian tetangganya itu giliran mau ahli warisnya mau melunasi, tapi alamatnya tidak tahu gitu, udah pindah kemana gitu, dicari juga itu bagaimana, Ma? Jadi misalnya ada orang meninggal dunia dia punya utang, yang berpiutang tidak tahu alamatnya, maka cari maksimal sesuai dengan kemampuan. Kata Nabi, kalau orang meninggal dunia bawa utang, mudah berdabun bainas samai wal ar, ruhnya tidak akan diterima oleh Allah tergantung antara langit dan bumi. Makanya Anda hati-hati punya utang pada dibayar. Boleh nggak di misalnya itu karena nggak ketemu udah diusaha di Bu, mic-nya lebih dekat, terus, Bu. Terus apa namanya untuk fakir miskin misalnya tidak itu. Boleh masukkan ke masjid, mengatasnamakan orang itu, tapi dengan resiko kalau dia suatu saat ketemu tetap wajib dibayar. Begitu, Mas. Ya, oke. Okay. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.